Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hulurkan kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga serta para sahabat baginda sekaliannya. Saudara-saudari, sekali lagi kita dianugerahkan nikmat hidup dan melaksanakan ibadat puasa dalam bulan Ramadan. Kita semua sedia maklum bahawa sepanjang Ramadan terdapat pelbagai rancangan pengajian Al-Quran. Lazimnya rancangan tersebut semakin dipergiatkan menjelang separuh terakhir bulan penuh keberkatan ini, khasnya sempena peristiwa Nuzulul Quran. Kerap juga kita dengar nasihat agar usaha tadabbur terhadap Al-Quran dipertingkatkan. Saudara-saudari, apa sebenarnya makna tadabbur? As-Sayyid As-Syarif Ali Al-Jurjani, ilmuwan besar Islam yang wafat pada tahun 1413 Masihi, menjelaskan bahawa tadabbur ialah kegiatan kalbu atau mata hati insan memerhatikan akibat-akibat. Justru tadabbur terhadap Al-Quran bermaksud renungan dan penelitian mata hati terhadap akibat-akibat yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga terhasil pengajaran yang berkaitan dengan semua itu. Saudara-saudari, terdapat tidak kurang daripada 34 ayat dalam Al-Quran yang secara langsung berkait dengan akibat. Sebahagian ayat tersebut pula berkenaan dengan umat-umat terdahulu yang engkar terhadap Allah dan para rasulnya. Saudara-saudari, perlu kita sedari bahawa tadabbur tidak terhad kepada Al-Quran semata-mata, tetapi meliputi segenap kejadian atau peristiwa. Penting juga untuk kita sedari bahawa pemerhatian kalbu atau mata hati tadi yang dianggap sebagai tadabbur sebenarnya bersifat menyeluruh atau komprehensif. Ini kerana pemerhatian yang ikhlas, jujur dan bersungguh terhadap akibat memerlukan seseorang insan itu dalam renungan akalnya bersifat prospektif, retrospektif, introspektif dan inspektif. Apa maksud semua itu, saudara-saudari? Pertama, renungan akal atau mata hati itu perlu prospektif kerana akibat, ya, akibat sebagai sesuatu yang bakal terjadi menuntut pemerhatian kalbu kita dihalakan ke masa hadapan. Ya, itu prospektif. Kedua, pemerhatian akal itu perlu retrospektif kerana renungan perihal akibat pada masa yang akan datang menuntut seseorang itu meneliti sejarah perihal apa yang telah dan sedang berlaku agar dapat nanti dikenal pasti corak masa depan dan kemudiannya diduga natijah ataupun kesan yang menyusul. Itu retrospektif. Ketiga, penelitian kalbu itu perlu introspektif kerana renungan ke hadapan turut menuntut seseorang itu menilik dalam dirinya sendiri, ya, mempertimbangkan kekuatannya berbanding kelemahannya, ya, bagi merencana dan menyukat persediaannya untuk melangkah ke hadapan dengan akibat-akibat yang dijangkakan itu. Dan yang terakhir, yang keempat, pengamatan kalbu itu mesti inspektif kerana pandangan kehadapan itu
memerlukan kita menyelidiki dan memeriksa apa yang melingkungi kita sekarang. Ya? Kerana baik secara langsung atau tidak langsung, apa yang sedang berlaku sekarang sering memberi kesan kepada kejadian dan peristiwa yang berikutnya. Ya. Saudara-saudari, gabungan empat ciri yang terkandung dalam tadabbur yang saya sebutkan tadi, iaitu prospektif, retrospektif, introspektif dan inspektif. Keempat-keempat ini turut dapat diungkap dalam bahasa Inggeris sebagai merangkum empat bentuk pandangan sekaligus, iaitu sight, insight, hindsight dan foresight. Semoga dengan itu semua kita dapat melaksanakan tadabbur dalam pengertiannya yang menyeluruh ini, khasnya dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan, agar akibat-akibat yang terhasil nanti sesungguhnya yang baik-baik belaka insya-Allah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua. Semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita bicarakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.